Make a circle big, big, big. Small, small, small. Big, big, big. Make a circle. Good morning, everyone. How are you today? Miss Santa, hope you are in good condition at home, yeah? Today, I'm going to tell you our new material, yeah? Materinya baru sekarang karena materi untuk temanya, tema semester 2 itu sudah habis. Jadi, kita punya 2 minggu. 2 minggu itu jeda akhir semester, ya. Jadi, jeda akhir semesternya itu ada materi dari yayasan dan materinya itu bagus sekali ya untuk kalian yang akan ke kelas 1 ya, ke tingkat yang lebih tinggi. Oh, kalian ada kelas 1 sekarang ya. Oke, okay. Our material itu sebab this one ya. Tuh, materinya baru ya, gak ada gambar-gambar lagi karena kalian sudah tingkatnya lebih tinggi. Jadi gak ada gambar-gambar lagi ya. Kalau anak playgroup sama anak TK baru banyak gambarnya. Kalau kalian sedang mau kelasnya lebih tinggi dan pastinya harus lebih pintar. Bagaimana caranya biar pintar? Harus rajin belajar. Gak apa-apa salah, harus terus mencoba ya. Jangan malas belajar ya. Nah, materinya tentang ini ya, tentang matematika. Jadi materinya masih sama yaitu pengurangan ya. Nah, sekarang Miss Santi akan kasih tahu kalian bagaimana cara menjawabnya. Let's go. Oke. Nah, jangan lupa isi nama kalian dan tanggal hari ini hari Rabu tanggal 20 ya, bulannya bulan Mei. Alright, Miss Santi kan sudah kasih tahu kalian minggu lalu bagaimana cara pengurangan yang benar ya. Tuh, 10 dikurangi 2, kalian tinggal keluarin jarinya 10. Kalau pengurangan itu berarti dikurangi jumlahnya ya. Sekarang jumlahnya 10, kalau dikurangi 2 berarti kalian harus hilangkan 2. Tuh, hilangkan 2. Nah, kalian hitung deh jumlahnya berapa. Oke, sama juga seperti pertanyaan di bawah ini ya. Tuh. Nah, kalau kalian udah selesai membuatnya, berarti udah selesai ya, udah finish. Okay, means that our math lesson today is finished ya. Ada perubahan jadwal, ada perubahan materi, karena ini materi dari yayasan ya. Gak apa-apa, harus rajin-rajin belajar di rumah. Okay, everyone, stay at home, stay healthy, and see you soon at school ya. Bye-bye. Make a circle big, big, big.